Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkomitmen untuk mengembalikan marwah KPK. Anies menyebut salah satu upaya berantas korupsi adalah dengan cara memiskinkan koruptor. Standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK, sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen, rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU Perampasan Aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence sesuai dengan UNCAC. Yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu, yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik pelibatan. Baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik, menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di republik ini. Kemudian, kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor, sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan memburu mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami eh, terkait dengan pemberantasan korupsinya. Yang berikutnya adalah terkait dengan sektor-sektor utamanya. Pemberantasan korupsi harus diselesaikan di semua sektor. Tapi kami melihat ada beberapa sektor utama yang harus diutama, harus diawalkan. Pertama adalah aspek pendapatan negara. Kami melihat penting sekali bahwa aspek ini dilakukan tindakan yang serius pajak, cukai, PNBP, kemudian sektor sumber daya alam khususnya dan sumber daya laut. Yang ketiga adalah sektor pangan karena korupsi di sektor ini berdampak amat besar kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah yang ketiga sektor layanan dasar. Pendidikan kesehatan infrastruktur ini memiliki efek yang amat besar pada kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, bahkan kualitas perekonomian, karena infrastruktur yang terganggu oleh praktek-praktek korupsi. Berikutnya adalah: bisnis ilegal, judi, narkoba, dan lain-lain. Inilah sektor-sektor utama yang dalam hemat kami perlu menjadi perhatian di dalam pemberantasan korupsi. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek praktek korupsi di era KKN Merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia bahkan mungkin di dunia yang menjadikan mata